melakukan pemusnahan terhadap barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap. Bersama kita hadir Ketua Pengadilan Negeri Lumpakam, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lumpakam, dan perlu kami sampaikan bahwa pemusnahan barang bukti ini telah berkekuatan hukum tetap, terdiri dari 91 perkara yang terkait dengan orang dan harta benda. Kemudian ada 40 perkara terkait soal keamanan negara dan ketertiban umum, dan ada 385 perkara terkait dengan tindak pidana umum lainnya. Dalam hal ini ada 2,6 kg sabu, ya, 2,6 kg lebih sabu dan 6 kg lebih ganja serta 48 butir ekstasi dan beberapa barang bukti seperti alat-alat penggunaan narkotika. Dan yang lebih khusus pada hari ini bahwa ada 1.080.000 batang rokok Lukman, baik merah maupun silver, yang tidak disertai dengan pita cukai. Dan hari ini kita juga musnahkan. Jadi saya kira sangat momentum bahwa pemusnahan ini secara hukum karena sudah berkekuatan hukum tetap. Namun di sisi lain perlu kami sampaikan bahwa hari ini juga ada kita lakukan fungsi-fungsi edukasi, ya, yang tentu bekerja sama dengan BNNK dan juga para sekolah-sekolah, para pelajar, supaya anak-anak didik kita, baik mahasiswa maupun pelajar, bisa melihat secara langsung bagaimana proses pemusnahan itu dan mana yang disebut dengan barang bukti narkotika. Jadi mereka turut menyaksikan dan kita harapkan mereka menjadi duta-duta di Deli Serdang ini sebagai duta-duta pencegahan tindak pidana narkotika.